Assalamualaikum, selamat datang di Inari Channel. Pada kesempatan kali ini aku mau bikin grasping mobile buat bayi. Jadi ini mainan digantung gitu, terus ada kerincing-kerincingannya. Terus buat belajar bayi menggenggam atau mengambil sesuatu. Buat yang pengen tahu caranya, keep stay on watching. Alat dan bahan yang kita gunakan ada pita. Di sini aku pakai pita gross grain karena dia gak gampang merudul. Jadi yang kayak gini pitanya nih. Yang gini, bukan pita satin, tapi aku juga pakai pita satin karena yang gross grain gak ada warna ungu. Ada. Iya. Nah, panjangnya kurang lebih 45 cm karena nanti kita lipat jadi 2. Terus pakai sticky hook buat di atapnya. Tali karet. Korek api untuk ujung pitanya. Lalu ringnya bebas, kalau ada ring kayu bisa lebih bagus, tapi di sini aku pakai bekas selatip. Terus sama kerincingan. Panaskan setiap ujung pita, lipat jadi 2, lalu ikat kering. Kalau udah jadi seperti ini, urutkan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita pasang tali karetnya di ring seperti ini. Kalau udah dipasang, selanjutnya kita pasang kerincingan yang udah disambung sama benang. Langkah terakhir, tinggal kita pasang ke sticky hook yang udah kita tempel di atap. Selamat mencoba!